Kurang sih teh. Man molor we, hayo. Teh sekolah mua. Arek. Hayo buru atuh gerak gudang. Deui ngajang jehe wae. Tuh tempo babatur manah tanginas. Wayah kieu geus nyamper. Ih, kenapa ge canono geus nyamper? Eta teh cing cirining giat. Teh cara maneh salah langke. Hayo buru gerak mani. Mak, hayang sarapan heula. Ari hayang sarapan heula kudang tisu. Jadi dong jangan rek barek dahar oge. Geus aya can sanguna. Ya aya tuh, tak kolot mah tanginas. Ih, mak, can asak sanguna ge. Ha, oh, poho teh disitrekeun. Hayang mah, mana geus burang deh. Oh, maklum ya atuh rek kolotna loba cabak. Jadi we poho. Hayang mah. Loba lah. Ingin sarapan praktis, we. Untungnya aku punya ide resep sarapan yang super simpel dengan menggunakan kenjer singles hot yang dibalut dengan roti, keju, dan juga nori. Mantep banget deh pokoknya. Cuman dengan 5 detik, kita bisa bikin sarapan yang bisa bikin kenyang beneran. Karena sosisnya sudah dimasak dan sudah ada sausnya. Cocok banget buat mengganjal lapar di jam nanggung. Kenyang beneran, sat-sat, anti ribet. Makan sosisnya aja udah enak banget loh. Dagingnya berasa banget, padukan dengan saus yang sangat melimpah. Pokoknya enak banget. Kalian wajib coba. Wareng ada hari ya oge. Hojung, gara mangkat tuh enak pas berang. Mak, mangkat turanya. Hojing, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa saat kemudian. Nah, mana wayah kewis balik? Pusiat. Mari Mar, babantu yuk ke rumah Cik Ipit. Memang mau ada acara apa? Bang, salakinya mau disunatin lagi. Ya gak serik dong kalau ngawangkong. Itu loh, mau ngawinin anaknya yang pertama, yang dulu sempat dirumhal sama adeknya. Orang mana calonnya? Itu, orang Cibuncanut. Daerah mana itu? Masa gak tahu sih? Itu loh, dekat perbatasan daerah Legokangser. Oh, enggak nyangka ya. Padahal sudah bangkotan begitu, masih ada yang daekeun. Ya mungkin jodohnya saja baru narajol sekarang. Iya, iya. Terkadang jodoh itu tidak nelu umur. Iyalah, rezeki, jodoh, ajal itu sudah ada tulisannya. Terus rezekimu kapan bejanya? Kok berangsak terus? Rezeki itu tidak selalu berupa kebengharan. Dikaruniai badan yang jag-jagwa ringkas pun itu sudah termasuk rezeki. Dari tadi ngawangkong terus, kapan inditnya ke rumah Cik Ipit? Duh, koream sekali. Koream kenapa? Nolol aja yuk sebentar. Hitung-hitung setor banget. Pujur aku sakit. Tadi diseru lo di kamar mandi. Makanya kamar mandi itu dibersihin biar tidak laleur. Aku bingung bersihinnya pakai apa. Soalnya tidak cukup pakai cai. Kenapa harus bingung? Pakai ini aja. Super Mom Power Clean, cairan pembersih kerak. Terus gimana? Jadi enggak ke rumah Cik Ipitnya? Enggak ah, mau bersihin WC dulu. Dibuang sayang. Iji 2 3. Eh, iya nyangka eh. Kok belang satu lu? Petilu bingung bersihnya. Itu orang Cibun. Orang Cibuncanut. Tuh, orang Cibuncanut. Itu Ipanonan. Itu orang Cibun. Itu orang Cibun. Tukang channel yang biasa lewat kemana ya? Kok sekarang jarang ke dulu? Kau tidak tahu ya? Si Amang itu kan sudah maut. Innalillahi, kapan? Sudah lila. Ya ampun, padahal masih ngorak. Nah, kalau sudah waktunya mau gimana lagi? Kita tidak bisa wala kaya. Kasian ya, belum sempat ngesaan awewe. Hah? Masaan kasih sayangnya maksudku. Makanya, yang jentre dong kalau bicara, biar orang lain tidak berpikiran jorang. Memang mautnya kenapa sih? Katanya sih, terbentar oleh guludug saat miuhan di bawah kaum. Waduh! Saat petir sinjorelat,
Dia malah nyo'oh HP di bawah pohon. Entah saja kalau gitu. Dia itu orang mana sih? Entahlah. Aku juga tidak nyaho. Yang jelas, di sini dia hanya mumara. Meredel sekali pertanyaanmu dari tadi. Sepertinya kau kepo dengan si Amang itu. Aku hanya penasaran saja. Eh, kalau ditelek-telek, Rarainya ganteng juga ya. Mirip si Jungkook BTS. Emang. Makanya aku bogo. Jalan-jalan ke Tegalega, meli sayur jeung buah markisa. Jadi jelema entong balaga, di jauhan ku batur tau rasa. Teh mayang boga budak, awakna cungkring bari leutik. Meni hayang boga bedah, eh ke nangkring rada cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon, Bu? Nuju ngadaweung we. Upami ngadaweung teh kudu bari nyaneut atuh Ibu. Muhun ieu oge. Nuju ngantosan laleur enteup, teras dicapluk. Ah, si Ibu mah aya-aya wae. Iya, abdi teh bade naros perkawis sametan, terus bade 7 bulan ning. Unggal ditaros si Ibu mah ngan bulan hareup wae. Bulan hadap nu mana tuh Ibu? Atuh sabar heula we, Neng. Kamari teh tos aya niat rek dilunasan. Kan acisna kaanggo heula. Yang meser acuk saragam pikeun grup pengajian ibu-ibu. Bade pengajian ge meni kudu nganggo acuk saragam atuh Ibu. Kawas pamain bola wae. Upami teh kitu. Kieun moal diajakan ka acara Mamah Dede. Yeuh Ibu, upami jalmi alim ngalunasan hutang, yeun maotna teh moal dihampura ku Gusti Allah. Saurna hadis oge. Kumadeun alim ngalunasan hutang mah teh disebatna teh bangsat di akhirat. Rios ah dalami keneh kana maotna oge. Hoyong penak heula sareng BTS. Nah, ari si Ibu digawean si aku dewek. Aduh, eta suara sirit uncuing meni ngelak. Siga nama tina luhuran bumi Ibu. Ah, maknya. Nyantah satu Bu, ari kitu mah. Abdi bade uih helawe ah. Kin ka dia deui. Mangga Bu. Asal kita, ari kata sirit uncuing teh. Neng, Neng, hadiu, lagi lunasan ya.